Putri, ya. Sejak kapan kamu suka bikin puisi? Setahun yang lalu. Aku pikir kamu udah bikin puisi dari kayak waktu kamu umur kelas berapa di SMP atau apa gitu, udah hobi. Sebenarnya nulis udah hobi sejak SMA. Oke. Okay. Tapi nulisnya tuh kayak nulis novel, novel yang panjang banget. Serius? Jadi sempet kelas 2 SMA, aku nulis novel panjang banget, ada kayak sekitar 200 halaman. Serius? Terus aku print, aku print di HVS, terus akhirnya aku taruh di meja guru. Nah itu padahal tuh, ini bukan tugas sekolah, bukan. Kamu iseng aja iseng bikin. Aja. Oh, jadi terus? Aku taruh di meja guru, ntar tuh muter tuh teh. Satu sekolah. Pada baca gitu? Pada baca. Oh. Gitu. Jadi terus gak mau dipublish atau apa sih novel yang pernah kamu tulis? Udah entah kemana. Udah entah kemana, karena, tapi semuanya bilang ke kamu gak bahwa, gila, suka deh lu nulis lagi dong atau apa gitu. Pernah gak ada teman-teman bilang? SMA sih gak, gede ya teh. Terus kalau puisi, puisi kok tiba-tiba suatu saat tahun lalu lagi suka tulis puisi, itu pernah gimana? Aku ingat banget aku lagi di Labuan Bajo, lagi naik kapal Finisi, lagi sunrise, aku duduk di depan, terus aku kayak ngeliat alam yang sangat cantik, kayak bukit-bukit, terus ngeliat warna matahari yang cantik banget, segala macam. Terus tiba-tiba muncul kayak inspirasi yang bikin aku kayak, aduh aku butuh handphone atau butuh pulpen buat nulis nih yang ada di otak aku gitu. Terus akhirnya aku nulis, itu cuma pendek doang sih sebenarnya kayak apa yang aku rasain aja saat itu. Gitu. Terus aku tulis di caption Instagram, terus banyak yang, oh Kak Putri sekarang nulis puisi, yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kayak, gimana kalau aku bikin foto di Instagram aku tuh captionnya semuanya puisi. Gitu. Tapi menyenangkan sih, karena puisi kamu kan gak panjang, jadi sebetulnya itu kalimat yang poetik gitu kan, dan bahasanya tuh bahasa yang sehari-hari yang nggak terlalu dibikin indah, tapi disatuin setiap kata disatu akhirnya jadi cantik banget. Aku juga seneng kalau ngeliat itu kamu yang dia kok lucu banget sih. Terus aku pikir tadinya itu quote dari mana, tapi ternyata kan kamu selalu tulis kan di belakangnya itu inisial kamu gitu. Oh nulis sendiri, emang orang beda-beda ya, kayak dia lagi ada di Labuan Bajo, di kapal finishing, lihat sunrise. Yang keluar adalah pengen nulis suatu. Kalau aku lihat kayak gitu, ini pisang goreng enak nih. Gitu, emang ya, enggak serius. Aku pisang goreng sama kopi enak. Aku juga pernah di Labuan Bajo. Tapi gue bawahnya lapar ya. Coba aku pengen ngetes ya. Okay. Sebetulnya enggak ngetes sih. Aku pengen tahu kreativitas kamu. Kalau misalnya nulis puisi itu kan bisa datang kapan aja gitu kan. Benar. Kalau kamu kayak di macet apa pasti tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba datang. Tapi kebanyakan kayak harus kayak sendiri dulu gitu. Oh gitu, harus diem dulu. Jadi kayak kalau mau post picture di Instagram, kamu lihat dulu terus kamu pikirin gitu. Sejam, dua jam, nulis, hapus. Oh pakai gitu juga? Pakai gitu juga. Oh. Dan harus dengerin lagu. Oh gitu, harus lagu yang melo? Melo. Oh gitu, harus. Dan bisa nggak dengan satu lagu yang itu-itu terus atau? Iya, itu-itu terus. Oh, lagu apa yang bisa bikin kamu terinspirasi? Lagunya 420 yang puisi alam. Itu kamu dengerin itu, datang kata-kata baru? Kata-kata. Datang aja ngalir. Oh. Terus ini pertanyaan aku satu sebelum aku kasih kamu tantangan ini. Setelah mendapat suami, apakah perasaan menulis puisi itu lebih sering bergejolak dalam dirimu? Iya. Oh ya. Setiap kamu ngelihat dia lagi tidur, kamu langsung aku mau nulis puisi. Oh my god, padahal merem ya? Iya. Enggak, Ciko kalau tidur bohong. Ini ngeri banget, horor dong. Kayak anak nakal. Katanya kalau anak nakal itu kalau ada anak kecil tidurnya setengah kebuka itu dia anak bandel, katanya gitu. Ciko tidurnya gitu-gitu, setengah gitu. Ih serem banget, hantu dong. Ya sebenarnya kan ada suami gitu, kamu apa keinginan nulis puisi itu semakin bergejolak gitu? Banget. Oh, ya? Apalagi kan sekarang jadinya super melankolis kan teh. Apalagi terus hamil juga. Jadi kayak kalau suami lagi kerja, aku di rumah, kadang kayak ngebayangin suami bikin puisi. Oh gitu. Pengen dibikin buku nggak puisi-puisi ini? Pengen, ini lagi nulis teh. Oh sekarang lagi? Sekarang lagi nulis. Oh nulis baru, nggak dari yang kemarin-kemarin udah kamu bikin dibukuin? Enggak. Bikin baru lagi? Jadi buku yang aku tulis ini bukan buku puisi sebenarnya. Oke. Tapi buku fiction kayak semacam novel
tapi yang benar-benar kayak menggabungkan antara fiction sama puisi gitu. Tahun ini mau keluar, sekarang lagi proses nih. Iya, doakan aja teh, semoga cepet jadi. Lucu banget, kita tunggu ya nanti ya. Oke, ini bikin puisi dari kata-kata yang sudah ada disiapkan oleh tim kreatif. Silakan dirangkai dengan kalimat-kalimat khas Putri ya. Ini kalau misalnya nanti ternyata bagus dan ini mau kamu masukin buku kamu, nggak masalah. Oke. Ya, kita nggak apa-apa nih. Royalty. Oke. Okay. Nggak usah ya, kayak orang maruk. Aman. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, baiklah. Oke. Okay. Kamu mau merem dulu, membayangkan sesuatu apa gitu? Aku pengen bikinnya ini ada hubungannya goreng enak kayaknya. Romance. Aku ya, aku juga suka goreng. Kan aku kan gampang terkecoh ya. Oke, baiklah. Mulai dengan bait pertama. Ada kata tinta. Tinta. Oh. Aku berdiri di ujung kapal Finisi kala itu. Aku melihat ke lautan, semuanya berwarna hitam. Ternyata itu adalah tinta cumi-cumi. Tinta cumi-cumi ya, oke, bocor ya. Silahkan bersambung lagi. Jangan ketawanya secara serius, Mbak. Oh, ini bersambung gitu? Bersambung, harus bersambung dari tinta cumi-cumi. Hmm. Mungkin bulu mata cumi-cumi. Silahkan. Sambung. Romansa ya, Mbak, romansa ya. Aura romansanya tolong dikeluarkan. Silahkan. Oh, ternyata tinta cumi-cumi. Aku melihat ke atas. Membayangkan jika aku bisa menikmati senja sore ini bersamamu, bersama bola matamu yang ada bulu mata. Saya kalau bola mata nggak ada bulu mata rada ngeri juga sih, tapi nggak apa-apa. Oke, baiklah, bait berikutnya. Setelah berhayal cukup lama, sekitar 2 jam akhirnya matahari tenggelam. Aku menoleh ke belakang. Aku melihat meja makan. Wah. Ada rujak juga. Kan lagi hamil ya. Kan rujak itu enak ya kalau lagi hamil ya. Baiklah, kata berikutnya. Dan aku seketika berteriak. Apa ini? Oh, marah ya. Karena sensitif. Apa-apaan ini? Oh. Oh, ada rujak juga. Kok rujak juga? Iya, karena kamu pengennya rujak apa? Rujak gula. Iya, oke. Okay. Gak asem ya, baiklah. Udah aneh ya puisinya. Tapi karena yang bilang orangnya cantik jadi enak aja gitu didengarnya ya. Oke, okay, baiklah. Kata terakhir di bait terakhir. Aku pergi ke belakang kapal, menarik chef. Aku berkata seperti ini. Chef, apa-apaan ini? Chef kan tahu. Aku alergi sama cuka, sama tinta cumi-cumi, sama bulu mata. Aku mau pulang. Lalu chef berkata, jadi kamu gak cuka di kapal ini? Kita ini banget ya, kita yang mestinya dapet banget ya. Oke, Putri terima kasih sudah menerima kami semua di sini ya. Terima kasih. Sukses untuk apapun yang kamu lakukan, untuk bukunya juga ditunggu nanti kalau dipublish. Dan ini sehat selalu. Amin. Salam buat suami yang sekarang lagi syuting. Amin. Dan untuk ibu-ibu hamil yang lainnya, semoga tetap sehat dan glowing seperti ibu hamil yang satu ini. Selamat pagi. Bye.